usia 16 tahun yang baru pulang sekolah. Nama aku Fatsitya Lubis, usia aku 16 tahun, aktivitas sehari-hari aku sekolah, terus ngeband aku Padus. Mudah-mudahan kalau misalnya lolos, amin, ke depannya aku bisa dapat pelatihan suara yang lebih bagus, terus bisa nambah pengalaman lebih banyak lagi. Halo. Hai. Namanya siapa? Fatin Sitkia Lubis. Fatin Sitkia Lubis. Umurnya berapa? Fatin? 16 tahun. Masih kecil banget. Wow. Itu pakai baju sekolah ini. Iya. Kamu kenapa enggak pulang? Izin sekolah. Oh, tadi nungguin di sini dari siang berarti ya? Iya. Ini yang salah manajer kamu, enggak. Dia belum punya manajer. Oh, enggak belum punya. Berarti guru olahraganya yang salah. Kamu punya lagu apa? Grenade. Grenade itu bahasa Arabnya apa ya? Bahasa Arab? Ah, enggak tahu nih. Ya. Silakan. You grenade fire, throw my hand on the blade fire. I jump in front of a train fire. You know I'd do anything for ya. Oh, I will go through all this pain, take a bullet straight through my brain. Yes, I will die for you, baby, but you won't do the same. Kamu mulai nyanyi mulai umur berapa? Dari kecil. Dari kecil. Dari umur 2 tahun kamu udah nyanyi ya? Tahu di kamar mandi nyanyi terus. Eh, di kamar mandi apa ya? Fatin, kenapa harus pemalu gitu ya? Pemalu aja begini loh nyanyinya. Coba kalau enggak, kalau lebih percaya diri nyanyinya pasti lebih keren lagi. Lebih keluar lagi, lebih kayak Cindy Lauper. Kamu mulai sekarang jangan jadi pemalu ya, harus percaya diri karena Ahmad Dhani itu suka sama suaramu. Aku juga suka banget.
Lucu banget sih. Suaramu tuh mengingatkan saya pada Cyndi Lauper. Kamu kalau nyanyi Time After Time pasti enak. Time After. Tahu kamu lagu itu? Enggak tahu. Time after time, da, 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 da. Saya mau kamu ada di tempat saya. Kamu nggak bisa, kamu udah ibu titir udah. Kamu mau di tempat saya, Ocha atau Mas Baby? Kamu tempat aku aja deh, jangan tempat Mas Dani. Keren banget suaranya. Pilih, mau, aku mau. Aku mau. Oke, okay. Yay, damn you, yeah, I love you, Patin. Oke, Patin, kamu, Mas Dani, yes. Oh yes. Saya yes banget. Dan saya benci kamu. Biar aku kalah, tenang Patin, kita akan memenangkan ini. Cie. Pulang? Yes, yes, yes. 4 yes buat kamu lagi. Wuuu. Oh, masih banyak. Bahaya itu suara, mampus itu. Kita ketemu di bootcamp. Gila, Ahmad Dhani semua ngerebutin dulu pada bias. Aku lolos 4 yes, 4-4-nya bilang yes. Terus aku direbutin sama Ahmad Dhani masa. Sama Rosa juga, ya. Nah, komentar paling berkesan dari Ahmad Dhani. Soalnya dia sampai bilang suka banget sama suaraku. Jadinya, ya, speechless.